Salam sejahtera buat kita semuanya, Pak Warijan beserta seluruh keluarga besar Poltekkes Kota Semarang, terutama adik-adik yang selalu saya cintai. Karena cewek-cewek jadi saya cintai, kalau ada cowoknya saya hormati. Kemudian Mbak Dia Woro beserta seluruh jajarannya dari PTM, terima kasih kerawuhannya dan bantuannya. Kemudian ada kawan-kawan Bapeda, Mbak Lili, Mater Nuwun, sudah datang ke sini. Kemudian ada Pak Camat, Bapak Ibu Lurah, dan Ibu-ibu serta Bapak-bapak. Ada nggak yang menerima bantuan ini dari Bapak-bapak? Atau saya maju aja? Di sini tadi katanya ada bantuan untuk kelompok usaha. Ini ibu-ibu datang ke sini sudah tahu mau terima apa? Belum. Belum. Oh, sini siapa yang mewakili? Ada berapa kelompok? Coba ibu dari mana? Sini bu, monggo bu. Yes. Mana? Ini kelompoknya berapa orang ibu? 30 orang. Satu lagi ada enggak? Semua ikut ibu-ibu ini. Dari satu kelompok. Jadi satu kelompok ini 30 orang menerima 30 juta dari BTN totalnya. Kemudian hasil daripada penelitian ataupun analisis dari Poltekkes. Begitu ya Pak? Oh ya. Saya mau tanya ibu namanya siapa? Saya Bu Eko Marti. Bu? Ada mic nggak Bu? Namanya siapa Bu? Saya Bu Nunuk. Bu Nunuk selama ini usahanya apa? Saya usahanya ya ada gudeg, bandeng. Oh iya? Ya. Yang paling sering laku apa? Gudegnya Pak. Gudeg, di mana sih? Kok saya belum pernah makan? Saya jualannya di BTPN kalau setiap tanggal 1 sampai 3 hari. Oh jualannya hanya 3 hari? Iya, kalau di rumah menerima pesanan aja. Kok ya laris ya 3 hari? Tuh ini Ibu bisa ya dapat berapa? Ya kalau dihitung 3 hari itu ya ambil. Kalau sehari itu sampai 1,5 miliar. Ya kalau gudeg itu yang murah satu setengah juta. Sehari 1,5 juta. Itu ibu modalnya berapa? Modalnya cuma 1 juta. 1 juta, berarti 500 untung bersih. Iya. Coba ibu kan misalnya 3 hari berarti ibu dapat 1,5 juta. Cuma pesanan jadi nggak bisa dihitung Pak. Nggak rata-rata. Ya rata-rata ya lumayan Pak. Bisa buat tambah yang bolong-bolong di rumah itu. Oh, sejuta ada sehari? Ah, nggak Pak. Nah, udah lumayan loh sejuta. Ini lumayannya ya, berapa? Ya paling kalau buat saya ya 300 sehari itu. 300 sehari. Modalnya separuhnya. Iya separuhnya kalau ada pesanan aja itu. Ya berarti kalau 150.000 untungnya dikali 30 sebulan bisa dapat 4,5 juta. Untungnya loh itu. Modalnya 4,5 juta. Jadi kalau bisnis makanan memang untungnya separuh ya Bu ya. Iya memang. Kalau pas saya beli nanti di diskon separuh berarti. Betul, bisa ya. Oh iya. Ya, kalau berantem saya aja sudah kuali sudah merasakan loh. Oh iya, ya, berarti saya juga udah pernah ngerasain. Iya. Bu, sekarang saya mau tanya, kendala apa yang ibu alami selama jualan? Misalnya kemarin naik BBM, ada harganya naik semua, ikut pengaruh nggak? Ya, pengaruh itu Pak, kalau saya biasanya itu belum BBM belum naik, ya, ya cuma 1 juta. Begitu BBM naik, ya hampir 2 juta Pak. Nah, itu lomba itu kan nggak mahal untuk, Pak. Untuk mau belanjanya? Iya. Terus harganya dinaikkan nggak? Ya dinaikkan masih kurang Pak. Kalau dinaikkan kadang kalau yang beli itu kok mahal. Terus nggak jadi beli lagi. Iya. Kalau yang menyadari ya beli, kalau yang nggak kok mahal. Gitu. Terus ibu bisa kesini yang menginformasikan siapa? Saya Bu Lurah. Bu Lurah? Iya. Undi Bu Lurah? Ya. Oh iya. Terus sudah diomongin Bu Lurah mau didapat bantuan apa? Belum. Bu Lurah ini kok yang jelas ora sampai detail. Jadi di sini nanti akan ada pelatihan yang kemudian setelah pelatihan akan diberikan bantuan yang tadi sampaikan oleh Bu Widya dari BTN. Tentu saja ini hadiah ini
gratis, Bu. Iya. Hadiah ini dipergunakan untuk bisa mengembangkan usaha. Iya, jadi caranya ini adik-adik sekalian ya, mumpung saya ketemu. Ternyata di sekeliling kita ini banyak peluang usaha. Kadang-kadang generasi muda ini cepat patah semangat, Pak. Saya daftar di mana-mana enggak diterima. Nah, terus kamu kerja apa? Nganggur. Makannya gimana? Ikut orang tua. Kadang-kadang ada yang ikut mertua gitu. Padahal Ibu tadi namanya siapa? Bu Nunuk. Bu Nunuk tadi cerita bahwa beliau selama 3 hari jualan gudeg, sehari rata-rata omsetnya 1,5 juta, Bu ya. Iya. Modalnya sekitar 1 juta. Nah, sehari bisa 500.000. Ini peluang namanya, sepanjang kreatif. Monggo, Bu. Monggo silakan. Teman-temannya yang lain siapa? Cuma iya. Ibu aja. Ini ada teman-teman kelompok baru Bandeng yang di Wonogiri ini, saya beri kelompok Wanita Wonogiri. Wanita Wonogiri. Iya. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu kalau Bandeng presto ya alat-alat untuk presto. Oh, itu toh. Dan Bandengnya enggak butuh. Ya Bandengnya juga butuh, Pak. Ya untuk beli mau Bandengnya juga pakai modal, Pak. Pakai uang ya? Iya. Nah, tapi tadi belinya yang diperlukan cuma alat. Iya, itu juga mempengaruhi juga alat juga. Modal. Ya, jadi itu tadi sekilas. Problemnya selalu sama, bahwa pengembangan usaha itu diperlukan sebuah tambahan modal maupun tambahan untuk pelatihan. Kadang-kadang yang sering terjadi di Kota Semarang yang kita temuin, orang selalu asik di wilayah nyaman saja. Sehari laku 1,5 juta, ya sudah itu disyukuri terus. Tidak pernah kemudian berpikiran, kira-kira nek ben iso dadi 3 juta carane piye ya? Ben dadi 5 juta carane piye? Padahal kalau itu dilakukan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dari unsur perguruan tinggi itu pasti akan bisa membantu dengan teori-teorinya, dengan penelitian-penelitiannya. Dan di perusahaan-perusahaan besar seperti BTN atau perbankan lain ada namanya dana CSR yang bisa dipergunakan untuk pengembangan usaha. Hanya Bapak dan Ibu sekalian, programnya Mbak Wiwi ini dari Bapak Beda adalah program Gerdu Kempling, gerakan terpadu untuk pengentasan kemiskinan dengan berbasis peningkatan lingkungan. Nah, tentu saja yang harus kita fokuskan adalah buat keluarga atau masyarakat yang masuk kategori miskin. Adik-adik sekalian, orang dianggap miskin itu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba kamu ngomong, Pak, kasihan Pak sebelah saya miskin, kenapa? Dalam Pak? Tidak kerja. Ya. Terus ada lagi? Kalau tidak kerja, saya ngerti aku nganggur, Pak. Nganggur nih, duitnya oke, berarti tidak miskin loh itu. Oh, jadi berarti kalau boleh kita simpulkan, orang miskin itu pasti karena tidak ada duitnya, benar nggak? Ya. Orang tidak bekerja itu namanya nganggur. Nganggur nih, depositonya miliaran, berarti tidak miskin. Jadi, kenapa orang dianggap miskin tidak punya uang? Kenapa orang tidak punya uang, Pak? Karena tidak punya pekerjaan. Kenapa orang tidak punya pekerjaan? Dia tidak bisa melihat situasi lingkungan. Nah, itulah yang kemudian coba didorong oleh kami dari pemerintah Kota Semarang, leading sektornya adalah Bapeda, untuk kemudian kita motivasi. Seperti Bu Nunuk, kita motivasi, Bu, buatlah kelompok, Bu. Nanti ada pelatihan-pelatihan dari akademisi, termasuk di sini Poltek Semarang, yang di mana hasil dari pelatihan itu diharapkan usaha Bu Nunuk dan kelompoknya dapat berkembang. Tidak hanya untuk 30 orang kelompoknya, lama-lama menyebar dan diharapkan angka kemiskinan di wilayah Wonogiri secara khususnya bisa menurun. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Gerdu Kempling ini. Mbak Dia, Pak Warijan. Pak Warijan ini luar biasa. Beliau salah satu bagian daripada keluarga yang di Gunung Merapi itu, Pak ya. Mbak Marijan ya, jadi Pak Marijan termasuk bagian daripada sedulurnya Mbak Marijan. Ya, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk Kota
Semarang dan bangsa negara yang kita cintai. Matur nuwun dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan gerdu kempling bekerjasama dengan BTN dan Poltekkes secara resmi saya nyatakan dibuka.